aku, Immanuel juga kepalanya. Saya minta maaf kena juga. Inilah sebuah bola. Tidak ada kesengajaan. Saya ketagih di dalam lapangan, takut sudah malas main-main sudah. Takut. Jadi semua masyarakat yang ada di luar, janganlah berpikiran ada. Saya minta maaf untuk Arema, semua ofisial pemain, saya minta maaf semua. Manu juga tidak salah, cuma ya memang bola begitu tadi, bola begitu sama-sama kepala. Saya takut tadi, ya sedikit kulit ini terangkat tadi mau jahit, saya takut jadi sudah keluar juga mas. Mas saya teriak-teriak di dalam locker room sudah keluar. Aduh, saya mau berdiri tapi pusing.